Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pagi ini juga merasa bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, hingga pagi ini kita diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman-Nya. Dan biarlah untuk pagi ini, firman Tuhan oleh Pendeta Tomo akan dibawakan. Kiranya itu boleh menjadikan kekuatan bagi kita, terusus orang tua juga untuk keluarga kita masing-masing. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang terus memberikan pada kami anak-anakmu di dalam kesempatan pagi ini sebelum kami beraktivitas boleh mendengarkan firmanmu itu adalah kasihmu yang terbesar bagi kami semua. Dan biarlah untuk setiap kami juga boleh mengerti akan pemberitaan firman pagi ini kiranya juga untuk setiap kami boleh membuka hati kiranya juga dalam kehidupan kami kami boleh melakukannya bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam temanya itu tugas seorang ayah. Yang diambil dari Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadikan kita anak-anaknya terus berharap padanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pekan pendidikan diawali dengan tema tugas seorang ayah. Pernahkah saudara melihat secara langsung binatang marmoset, si amang, kuda laut dan burung jakana? Empat binatang ini memiliki keistimewaan sehingga patut dikagumi. Marmoset adalah sejenis monyet sebesar tupai. Si amang adalah anggota keluarga kera. Kuda laut bukanlah sejenis kuda. Dan jakana adalah burung air sebesar burung robin yang kadangkala disebut juga si pelari bakung. Karena jari-jari kaki mereka yang panjang sehingga memungkinkan untuk berjalan di atas daun bakung. Namun apa keistimewaan dari empat binatang tersebut? Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan keistimewaan dari keempat binatang tersebut terutama dapat dijumpai pada hewan-hewan jantan setiap hewan jantan dari keempat jenis satwa tersebut setia merawat anak-anaknya. Mereka tidak meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Membiarkan anak-anaknya tumbuh dewasa dengan sendirinya. Tetapi mereka setia mendampingi anak-anaknya hingga dewasa. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita melihat dan menyadari keistimewaan keempat binatang tersebut. Pendeta MR Dihan Teringat akan keberadaan para orang tua Kristen, terutama para ayah, terinspirasi dari perilaku para pejantan dari empat binatang tersebut. Dehan berharap bahwa semua ayah Kristen juga merawat anak-anaknya dengan memberikan bimbingan rohani, para ayah mempunyai kesempatan yang baik untuk mendorong, memperingatkan, mengajar, menasihati dan memberi contoh tentang kehidupan Kristiani kepada anak-anaknya. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 4 berkata bahwa para ayah harus mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para ayah Kristen yang melakukan hal ini akan menunjukkan bahwa mereka berbeda dari ayah-ayah yang lain dan taat pada kehendak Allah. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah sebagai seorang ayah, kita sudah memberikan waktu untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Pagi ini, Tuhan mengingatkan kita, para ayah. Tugas kita tidak hanya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Kita juga memiliki tugas untuk mendidik anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Salah satu tugas seorang ayah adalah mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan secara khusus bagi kami para ayah. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami memang kepala keluarga yang bertanggung jawab mencukupi kesejahteraan dan kebutuhan keluarga. Namun kami tidak lupa bahwa tugas kami yang penting adalah kami mendidik anak-anak kami sesuai dengan nasihat dan ajaran Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami abai, ampuni kami kalau bahkan kami tidak peduli. Namun biarlah hari ini kami diingatkan bagaimana kami mendidik anak-anak kami. Kami semua sebagai orang tua Tuhan, ajar kami untuk boleh mendidik, menasihati anak-anak kami sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan membawa mereka untuk cinta kepada Tuhan. Berkati kami semua hari ini dan kami diberi sejahtera oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berkarya. Jangan lupa bagi para, para ayah Mendidik anak sesuai dengan nasihat dan ajaran Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.